rumah korban pembunuhan sekeluarga di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Penajam Pasar Utara PPU Kalimantan Timur Kaltim, akan dibongkar setelah 100 hari pasca meninggal. Sebelumnya, rumah tersangka pelaku pembunuhan satu keluarga di Babulu telah lebih dulu dibongkar. Menurut Ketua RT 18 Desa Babulu Laut Agus Salim, rencananya rumah korban pembunuhan satu keluarga di Babulu akan dibongkar setelah 100 hari meninggal. Pernyataan ini disampaikan Agus Salim kepada Tribun Kaltim saat ditemui di lokasi tempat tinggal keluarga pelaku pembunuhan di Babulu yakni JND 17, Sabtu 10 Februari 2024. Untuk diketahui, rumah tersangka JND yang bertetangga dengan rumah korban telah diratakan dengan tanah oleh warga menggunakan ekskavator, sedangkan rumah korban masih dipolis lain, rencananya akan dibongkar setelah 100 hari meninggal. Sudah ada musyawarah dari pihak keluarganya. Pembongkaran nanti, setelah 100 harinya meninggal, ungkap Agus Salim. Adapun yang mendasari dilakukannya pembongkaran di rumah korban yakni, untuk menghilangkan rasa syuk warga di Babulu Laut, diberitakan sebelumnya. Rumah keluarga JND pelaku pembunuhan satu keluarga di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, PPU kini rata dengan tanah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.